Hendaknya ramai betul orang. Semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa. Opa, mana aiskrim? Aiskrim kita orang. Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul-betul-betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Lah, Opa dah makan habis. Alah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Yalah, yalah. Nah, pergi beli aiskrim. Kurana apa tadi? Mangga? Pisang? Nah. Itu buah. Kita orang nak aiskrim. Oh, nak aiskrim. Boleh, boleh, boleh. Nah. Bawa semua ke dapur. Cepat. Nah, buat apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis, Ipin suka manggis. Cikgu, Ipin suka cikgu. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah. Opa tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa, nak rasa? Sabarlah. Itu je. Rambut ke? Rambut. Rambut. Rambut tetap je. Akak ni. Nak rambutan minta ke atuk. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur? Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi. Semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedapnya. Sebab tu Opa suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat.
Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Iba. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul-betul-betul nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Ha, beli. Ha, ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Tak ada sen. Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni beli? Nail, hutanglah. Rugilah aku. Punya ada dua. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buahnya aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak asiat. Buah nenas. Bagus untuk membina tulang sehat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan. Jiku. Langsat. Manggis. Rambutan ada? Rambutan? Ha. Tu. Ambil je. Yelah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk. Ha? Atuk juga. Sedaplah rambutan atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah buat. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan rejangkitan penyakit dan sesama. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok busy tu. Makan sampai meleleh-leleh. Habis comot. Makan buah. Saya suka. Makanlah. Banyak ni. 2-3 makan durian. Tak ada durian? Durian? Nanti. Ha, tengok ni. Durian. Durian siapa ni tu? Durian dari dusun atuk lah. Besarnya. 2-3. Dua saja. Mana cukup untuk saya? Haiya, cukuplah Jajit. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu,
Bila ada durian, mesti ada manggis. Saya baru makan jadi, durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Eh, janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk singlet. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Wah. Siapa nak makan kulit manggis? Sedap ke? Eh, bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Cepatkan segera tempat saraya terdekat anda. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudahlah, Atuk. Atuk lupa pula. Ambil ke manggis tu. Habis kau makan. Untuk Atuk. Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang, lepas tu kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Ha. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, nenas. Ha, siapa nak? Opa. Nampak sedap kan, Ipin? Makanlah. Ha, makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Dan sekarang, makan buah dalam tin pula. Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Ha-ha, Pa. Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah aja? Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh? Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan, Ipin, kan? Betul. Banyak, cantik. Yalah, Ros. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. Hah? Apa maknanya? Maknanya? Apa? Korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh, Kak? Yelah. Siapa nak beli buah manggis? Rambutan? Mari. RM2. Kau bawa. Mahalnya 2 biji singgit. Pilih. Ya lo, mana boleh itu macam? Dua ikat singgit lah. Berbaloi. Makan rambutan tak umat tu. Tak payah bayar pun. Suka hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Cikgu suka tengok Mail pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai.
Jual durian, Mail. Ambil. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi ni lah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wow, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Oh. Tak ada. Tak payah pergilah. Apalah, Ihsan. Kau makan saja. Ihsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya, tak ada strawberry, ada... Buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Ha, betul. Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Fabulous, cikgu. Fabulous. Wah, saya suka, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2-3 jambu batu. Nanti buka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata, jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu saya memilih yang cantik, kulit licin dan bersinar. Betul-betul. Apa pun kata buah-buahan tempatan, banyak hasil. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah. Tetapi senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Betul-betul-betul. Rambutan aku. Bey, kau nak pergi mana tu? Rasa nak belilah tanah belakang rumah aku tu. Wah, banyak duit tu dalang. Beli tu tanah apa buat? Nak buat rumah untuk anak aku. Dia lah yang bayar nanti. Aku mana ada duit. Ha, bagus, bagus. Belilah. Banyak untung. Masalahnya, aku tak tahu itu tanah siapa. Haiya, cari dekat itu pejabat tanah lah. Mesti jumpa punya. Saleh! Apa? Sudah siap. Nak apa?
Besok kau pergi pejabat tanah. Cari kan aku. Ini mesti nak suruh cek nama tuan tanah kan? Tak nak lah. Tak baiklah abang ni. Atuk suruh pergi cari, cari je lah. Betul-betul-betul. Kesian Atuk. Sibuklah. Pandai cucu aku. Leceh lah. Kena tunggu lama sangat. Haiya, apa susah? Lu kasihlah itu. Duit. Ha, betul-betul. Baru kerja boleh cepat jalan, Ma. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena tangkap, masuk penjara. Rasuah tu salah. Korang tahu ke apa tu rasuah? Tahu, kasih-kasih duit pada orang. Ramai kena tangkap. Semua pasal rasuah, rasuah, rasuah. Tidak! Pandai cucu Atuk. Dengar tu Salih. Atong. Budak-budak pun tahu rasuah tu salah. Malulah sikit. Upin, Ipin. Rasuah tu bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Semua tu rasuah. Faham? Faham, faham. Dengar tu Abang Salih. Yalah. Mai. Ada apa? Mai. Kau mandi sungai ya? Bagi tahu Mak Kam. Mana ada? Aku pergi pancing ikan je. Pancing ikan mana ada basah kuyuk macam ni? Joran pun tak ada. Tak baik tipu. Tuhan marah. Yelah. Aku mandi sungai. Jangan bagi tahu mak aku tau. Nah, ayam goreng. Ingat ya? Jangan bagi tahu. Ayam goreng. Tak boleh. Ini rasuah. Rasuah? Mana ada? Ini ayam lah. Bukan rasuah. Bukan setakat kasih duit aja. Yang meminta duit, menerima duit dan menawar duit. Duit, duit, duit. Atuk kata duit je. Alah, ini ayam. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Untuk aku, kongsilah. Aku tak masuk. Nanti kita beli apa? Balik pun. Meh makan kuih. Tak nak, dah kenyang. Makan ayam goreng. Mail bagi percuma. Mail bagi percuma? Biar betul. Betul. Tapi kita orang tak boleh bagi tahu mak dia yang dia mandi sungai. Makan rasuah. Tak adalah. Kita orang makan ayam je. Loya buruk ya. Kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Kita makan ayam. Apa hal ni? Budak-budak ni, kecil-kecil dah pandai makan rasuah. Marah dia orang apa? Mana ada? Cuba cerita. Macam tu lah ceritanya. Tak salah kan, Opa? Salah. Dengar tu. Nanti akak laporkan pada SPRM biar korang kena tangkap masuk penjara. Apa? Tengok akak. Mana kita orang tahu ambil ayam goreng perasuah? Akak tahu nak marah je. Dengar ni. Kalau kita ambil
atau beri sesuatu dengan adanya tujuan tertentu, rasuahlah tu. Ayam goreng pun? Ha-ha, tak kiralah dalam bentuk duit atau perbarangan. Faham? Faham apa? Tuan-tuan dan puan-puan, di sebelah kiri saya, Upin dan Ipin. Di sebelah kanan saya, Jaji dan Mail. Mula! Macam mana kamu kira, Meme? Kamu kira dah sendiri. Saya tak mau jadi pengadil lagi. Siapa dia kamu jadi pengadil? Mana sini? Kalau dia jadi pengadil, senang sikit. kawan-kawan! Kenapa ini? Dari Isaf kena tangkap! Kenapa? Cuba cerita. Dengar macam salah punya kuasa. Tuntutan palsu. Tuntutan palsu. Berat ni. Itu kesalahan rasuah. Haiya. Kasihan, Esat. Mesti dia sangat sedih. Belum tentu dia bersalah. Biasanya, orang tu akan disoal siasat dulu. Macam mana polis tahu dia di Esat makan rasuah? Bukan polis yang tangkap. Tapi SPRM. Dua, tiga, apa itu SPRM? SPRM tu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Ya kak? Pandainya kau, Mail. Mana tahu? Aku baca ni tadi. SPRM tak sama dengan polis ke tu? Tak sama. SPRM hanya tangkap orang atas kesalahan rasuah atau salah guna kuasa. Jadi, kalau kita tahu sesiapa yang melakukan rasuah, terus laporkan kepada SPRM. Pandai. Tapi kalau salah lapor macam mana? Nanti kaulah yang kena tangkap. Tak adalah. Tapi biarlah ada bukti yang kukuh sebelum buat laporan. Jangan suka-suka aje. Nanti anaya orang. Macam mana SPRM tahu diri Islam makan rasuah? Adalah yang melaporkan pada SPRM. Tak baik orang tu. Baiklah tu. Kan Atok dah kata kita kena laporkan kesalahan rasuah. Kalau tidak, macam mana nak hapuskan rasuah? Kawan-kawan! Isai! Ha, cepatlah main-main. Tak sabar nak cuba rekod baru ni. Kenapa ni? Bukan jadi kau kena tangkap. Siapa yang cakap? Betul lah. Aku nampak orang SPRM tangkap daddy kau. Daddy aku pemberi maklumat. Bukan kena tangkap. Daddy kau beri maklumat apa? Maklumat pasal... Duit. Tiba-tiba, SPRM serbu jorang. Semua kena tangkap. Kenapa? Diorang jual minyak je. Betul. Tak salah kan? Jual minyak tak salah. Tapi, menyeleweng minyak bersubsidi tu yang salah. Mereka ni mesti dilindungi oleh pihak berkuasa yang tak jujur.
Sebab itulah SPRM tangkap mereka. Memang patut pun. Merugikan negara dan rakyat. Memang. Sebab tu Daddy aku bagi tahu SPRM dengan segera. 2-3 kilo. Daddy Ihsan jadi hero. Berani betul Daddy kau. Terima kasih, terima kasih. Ya lo, Daddy Ihsan sangat berani. Dia tak takut pun. Apa nak takut? Memberi maklumat dilindungi. Lagipun SPRM kerja dengan bebas, telus dan profesional. Kita mesti berani rasuah. Betul-betul. Jaga-jaga Upin. Satu, dua, tiga. Dah terlepas. Penat je kejar. Lori apa tu? Tak pernah nampak pun. Mari kita ikut. Ini semua minyak dia. Nah. Uncle Atom bagi rasuah. Ini salah. Kena beritahu Atom. Terima kasih ya. Atuk, Atuk. Kenapa? Atuk, kita orang nak melaporkan jenayah rasuah. Bagus. Laporkan pada SPRM. Tapi, kita orang kecil lagi. Kita orang lapor pada Atuk je lah. Boleh kan? Yalah, yalah. Nak laporkan boleh. Tapi mesti ada maklumatnya. Tahu siapa yang terlibat? Tahu, tahu. Hah? Kau biar betul? Betul. Tahu tarikh, masa dan di mana tempat rasuah itu berlaku? Dia pun tahu. Macam betul ni. Apa tujuan rasuah tu diberikan? Untuk... yang macam Daddy Ihsan punya cerita tu. Minyak-minyak. Atong bagi rasuah dalam bentuk apa? Tahu berapa nilainya? Dia bagi duit. Banyak. Ada orang lain yang tahu atau nampak hal ni? Ada. Ada bukti atau maklumat lain yang boleh kita guna untuk buat laporan? Tok Dalang! Apa khabar? Angkat Atong lah. Khabar baik. Panjang umur kau, Atong. Ha, ini minyak yang aku suruh beli hari tu, ya? Nah, ini lu punya. Ini baki, ya? Ha, inilah dia, Tok. Bukti. Uncle bagi duit untuk benda ni. Rasuah! Ha? Ini satu jenayah. Salah di sisi undang-undang Malaysia. Betul. Wah, lu banyak pandai ni ya, budak. Ha? Bagus. Tapi ini ya, Uncle beli mah. Bukan rasuah. Ish, lain kali, jangan suka-suka cakap. Kalau kau tak tahu hal sebenar. Nasib baik Uncle Atong tak marah. Dia puji lagi. Sayang Uncle Atong. Eloklah korang budak-budak tahu pasal rasuah. Ambil rasuah tu haram. Mana boleh kita guna duit haram untuk sara keluarga? Tak berkat. Berdosa. Pandai cucu opah.